Kau tuh kena corona, Cina itu kena corona, ya. Lalu dia mengatakan yang sangat tidak sopan kalau Cina itu bersebutan dengan kelamin pria. Iya. Lanjut. Lalu dia mondar-mandir di dekat sini, di belakang sini. Iya. Dia langsung membuka maskernya, masker wajahnya, dan meludahi saya. Pada saat itu. Apa dasarnya dia menuduhi kamu? Tidak tahu. Pada saat itu dia langsung meludahi saya tanpa ada bicara apapun saat pada mengatakan rasis tersebut. Lalu dia meludahi dan saya keluar dari mobil karena saya sempat emosi. Iya. Apa yang kamu lakukan? Saya lakukan untuk memvideokan dari handphone saya, dari ponsel saya, dan saya mendorong oknum itu. Dia dan dia langsung mengatakan kalau dia tidak ada meludah saya dan tidak ada buktinya, dan dia minta bukti kalau ada meludahi saya. Kemudian? Dan kemudian ada seorang yang memvideokan saya. Ada buktinya. Memberikan bukti tersebut. Memberikan bukti tersebut kalau kepada memang kamu. Ada meludahi saya. Iya. Lantas? Lantas. Orang yang memvideokan itu mengirimkan videonya kepada kamu. Ya, betul sekali. Lantas waktu itu
polisi itu langsung kabur, sipil itu. Kaburnya kemana? Kaburnya ke arah Olimpia, benar. Ketika kamu ditinggalkan sendiri di situ, yang kami perhatikan di dalam video tersebut, ada seseorang yang memvideokan perihal kejadian peristiwa itu. Apakah setelah kejadian itu, yang memvideokan itu, orang yang memvideokan kamu itu menghampiri kamu? Ya, benar sekali, menghampiri. Dia meminta nomor ponsel saya untuk mengirimkan video tersebut untuk saya biar tahu, melihat video bahwa kalau memang benar-benar ada bukti kalau dia oknum polisi tersebut meludahi saya. Berarti video yang berhasil direkamnya oleh seseorang tersebut dikirimkannya kepada kamu? Ya, benar. Informasi yang beredar bahwasanya kamu dipanggil oleh polisi Propam Polda Sumatera Utara. Ya, apakah benar? Benar, benar. Kapan itu? Pada hari Senin pukul 1 siang besok. Kamu akan mendatangi, menjumpai polisi Propam di Polda Sumut? Ya, benar. Di hari Senin jam 1 siang itu besok ya, di bulan April ini 2020. Peristiwa yang kamu alami, yang kapan persisnya terjadi? Persisnya terjadi di lokasi tersebut itu 12.30 siang. Hari? Hari Sabtu. Pukul? Pukul 11.30 siang. Berkisar ya? Ya. Nah, dengan kejadian ini, apa harapan kamu kepada petugas-petugas polisi yang berada di Republik Indonesia ini? Yang saya harapkan yaitu pastikan seluruh Indonesia ini dari pungli atau dari kegiatan oknum-oknum yang tidak beres istilahnya ya. Dan saya ingin yang meludahi saya itu diproses secepatnya dan dihukum. Terima kasih Saudara Eljar sudah bersama kami dari SKN. Terima kasih atas bincang-bincangnya, wawancaranya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dari SKN Bidik Kasus Deli Serdang, Kabupaten Sumatera Utara. Telah mewawancarai Saudara